iTrippers, jumpa lagi bersama iTrip ID. Solo merupakan salah satu kota di Jawa Tengah. Solo terkenal akan budayanya yang masih lekat dipegang oleh warga. Kebudayaan tersebut berhasil menarik perhatian wisatawan, baik dari domestik maupun mancanegara. Jumlah wisatawan yang datang semakin banyak. Melihat peluang tersebut, pemerintah dan pengelola swasta mendirikan berbagai tempat wisata di Solo. Nah, jika Tripples ingin berkunjung ke Solo, tak perlu bingung. Inilah 20 tempat wisata terpopuler di Solo yang bisa Tripples kunjungi. 1. Keraton Kasunanan Surakarta. Bagi pecinta sejarah, keraton menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Keraton Kasunanan Surakarta saat ini memiliki struktur kerajaan yang masih berjalan. Di dalamnya terdapat keluarga kerajaan yang tinggal dan mengatur kerajaan tersebut. Kompleks keraton dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain Alun-Alun Kidul dan Lor. Kemandungan Kidul dan Lor, Siti Hinggil, Kidul dan Lor, Sri Manganti Kidul dan Lor, Kamangangan, Kedaton, dan Sasana Sumewa. Setiap kompleks memiliki fungsi yang berbeda. 2. Taman Hutan Rakyat. Wisata di Solo yang patut untuk dikunjungi yaitu Taman Hutan Rakyat. Kebanyakan masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan Tahura. Selain rekreasi di Taman Tahura, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan seperti halnya melakukan penelitian atau perkemahan. Wisata Jawa Barat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menyegarkan pikiran karena banyaknya aktivitas di perkotaan. 3. Pasar Gede. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan di Pasar Gede. Selain berbelanja, Anda juga bisa mengetahui cerita kehidupan sehari-hari dari penjual pasar. Apalagi Pasar Gede termasuk salah satu pasar yang bersih dan besar. Di pasar ini juga tersedia banyak oleh-oleh jajanan Solo dan Jawa. Tak hanya itu, tersedia juga berbagai jenis kerupuk hasil olahan lokal. Keunikan Pasar Gede ini memiliki gedung dan arsitektur seperti benteng. 4. Telaga Madirda. Wisatawan bisa mengunjungi Telaga Madirda jika ingin menikmati suasana alam. Wisatawan dapat menikmati keindahan air telaga yang jernih dan dilengkapi dengan udara sekitar yang sangat sejuk. Pemandangan indah akan wisatawan dapat dengan melihat perbukitan hijau yang menarik mata. Telaga Madirda terletak di Dusun Telogol. Wisatawan bisa berjalan-jalan di sekitar area untuk menikmati suasana alam yang menyegarkan. 5. Taman Sri Wedari. Hampir setiap kota memiliki THR, Taman Hiburan Rakyat, termasuk Solo. Taman Sri Wedari merupakan THR yang ada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Taman ini tidak hanya menjadi tempat bersantai bagi para wisatawan, tetapi juga menghadirkan pertunjukan menarik setiap saat. Di Taman Sri Wedari, wisatawan bisa menyaksikan hiburan dan atraksi kesenian seperti pentas musik dan wayang orang yang diselenggarakan oleh masyarakat. 6. Bukit Sekipan. Ketika Anda berkunjung ke Solo, wajib sekali mengunjungi Bukit Sekipan. Sehingga wisata ini cocok sekali dikunjungi bersama keluarga atau orang terdekat lainnya. Di wisata ini juga tersedia kolam renang dengan fasilitas perosotan yang menjamin kesenangan anak-anak. Tersedia spot-spot foto menarik baik background alam ataupun kampung Halloween serta rumah Papua. Di rumah Papua ini terdapat berbagai miniatur rumah adat khas Papua, dan di rumah Halloween terdapat berbagai macam boneka hantu yang menyeramkan. 7. Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi kini juga menjadi tempat wisata di Solo. Karena masjid ini memang tidak terlepas dari pusat kebudayaan Islam. Bahkan masjid ini termasuk kuno karena sudah dibangun sejak tahun 1749. Ketika Anda mengunjungi alun-alun Solo, bisa juga sekalian datang ke masjid ini karena letaknya di sekitar alun-alun tersebut. 8. Candi Sukuh. Di Solo Anda juga bisa mengunjungi Candi Hindu yang juga menjadi situs warisan dunia
yang telah diakui oleh WHO dari tahun 1995. Situs Candi Suku pertama kali ditemukan oleh Johnson di tahun 1815, di mana pada saat itu Johnson sedang diberikan tugas oleh Thomas Stanford Raffles guna mengumpulkan data untuk buku History of Java. Candi satu ini memiliki bentuk yang terbilang sederhana, layaknya trapesium dan mirip kuil suku Maya di Meksiko. 9. Museum Keris Solo. Liburan sekaligus belajar. Museum Keris Solo bisa menjadi solusinya. Sesuai dengan namanya, di museum ini terdapat ribuan koleksi keris yang tertata rapi. Museum Keris Solo juga menyediakan beberapa papan yang berisi informasi mengenai penyebaran senjata yang ada di dunia. Bahkan, Anda bisa melihat proses pembuatan keris yang diperagakan oleh patung. 10. Gereja Santo Antonius Purbayan. Salah satu tempat ibadah bagi umat Katolik bersejarah di Solo yaitu Gereja Santo Antonius Purbayan. Apalagi letak gereja ini bersebelahan dengan Balai Kota Solo, sehingga lokasinya sangat strategis. Namun, ini Gereja Santo sudah mengalami pembangunan di bagian dalamnya. Tetapi pembangunan tersebut sama sekali tidak mengurangi isi historis, hanya untuk memperlebar saja. 11. Taman Balekambang. Berjalan-jalan di taman di tengah pepohonan dapat menjadi pilihan untuk berlibur dengan santai. Taman Balekambang dibagi menjadi dua kompleks, yaitu Partinition berisi perahu-perahu hias dan Partina Boch berupa rumah berisi tanaman langka. Taman Balekambang seluas 10 hektar ini mulai dibuka untuk umum sebagai tempat wisata pada 2008. Tempat ini berada di Jalan Ayani sebagai tempat wisata botani, edukasi, budaya, dan rekreasi. 12. The Heritage Palace. Jika Anda ingin mencari tempat dengan nuansa Eropa yang kental, maka The Heritage Palace ini menjadi pilihannya. Baru dibuka di pertengahan tahun 2018. Wisata satu ini menjadi tempat berburu spot foto yang amat untuk digandrungi oleh semua kalangan. Dinding bangunan utamanya sangat mirip dengan kastil yang begitu cantik. Di dalamnya banyak hal menarik yang perlu untuk dieksplor, mulai dari museum industri, museum 3D hingga kid town lengkap dengan food street-nya. 13. Edupark Intan Pari. Edupark Intan Pari merupakan tempat yang menyimpan pesawat Boeing dan helikopter Bolko asli. Wisatawan bisa menjelajahi keduanya sambil berfoto bersama keluarga ataupun sahabat. Edupark Intan Pari cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan. Di dekat pesawat dan helikopter terdapat kolam renang. Wisatawan bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan santai. Edupark Intan Pari ada di Gatot Subroto, Karanganyar. 14. Kebun Stroberi Karanganyar. Memetik stroberi secara langsung merupakan kegiatan yang sangat menarik. Mengunjungi kota Solo, Anda bisa memetik stroberi di Kebun Stroberi Karanganyar. Memiliki lahan dengan luas sekitar 2.000 meter, menjadikan Anda bisa menikmati liburan agrowisata yang seru. Wisata alam di Solo ini menawarkan udara yang segar lengkap dengan panorama perbukitan yang menawan. Bukan hanya bisa dimakan langsung, buah stroberinya juga bisa dibawa menjadi oleh-oleh. 15. Ngarso Puro Night Market. Wisatawan yang ingin berjalan-jalan sambil mencari souvenir atau makanan bisa mengunjungi Ngarso Puro Night Market. Pasar ini terletak di Jalan Diponegoro. Produk yang ada cukup beragam, sehingga wisatawan bisa memilih dengan leluasa. Harga yang ditawarkan oleh setiap penjual sangat terjangkau. Penataan yang rapi juga membuat tempat ini digemari oleh pengunjungnya. 16. Kampung Batik Kauman. Batik Solo menjadi ikon yang khas dari Solo. Wisatawan bisa mendapatkan kain batik berkualitas dan khas di Kampung Batik Kauman. Di kampung ini, wisatawan bisa melihat berbagai produk yang ditawarkan dan dapat dibeli mulai dari batik tulis sampai cap dengan motif beragam. Harga produk yang ditawarkan mulai dari ratusan ribu sampai jutaan.
17. Kebun Binatang Taru Juruk. Solo memiliki kebun binatang yang didirikan pada 1939. Kebun Binatang Taru Juruk berada di Jalan Insinyur Sutami nomor 40. Kebun Binatang Taru Juruk merawat berbagai satwa, antara lain komodo, zebra, macan, gajah, dan lain-lain. Wisatawan juga bisa melihat adanya berbagai tumbuhan seperti cemara, akasia, pinus, dan lain-lain. Konsepnya diusung sangat cocok apabila keluarga, terutama anak-anak, mengunjungi kebun binatang Taru Juruk. 18. Benteng Vastenburg Fort. Mengenali sejarah dapat dilakukan dengan mengunjungi tempat tersebut. Di Solo terdapat Benteng Vastenburg Fort. Benteng ini dibangun mulai 1774 sampai dengan 1779. Saat itu benteng ini menjadi tempat untuk mengawasi pemerintahan keraton dan tempat berpesta penjajah. Benteng Vastenburg Fort ada di Jalan Jenderal Sudirman. Wisatawan bisa berkunjung saat liburan bersama dengan keluarga. 19. Museum Radya Pustaka. Museum ini telah didirikan sejak 1890. Pada 1913, museum ini dipindahkan. Wisatawan bisa mengamati beragam benda peninggalan keraton Mataram seperti gamelan, batu, arca penunggu, buku kuno, dan lain sebagainya. Wisatawan dapat mengunjungi Museum Radya Pustaka pada pukul 07.00 sampai dengan 17.00. Museum Radya Pustaka terletak di Jalan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi. Wisatawan bisa mengunjungi tempat ini sebagai destinasi hiburan. 20. Monumen Pers Nasional. Monumen Pers Nasional merupakan tempat pertemuan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia dan museum. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi seperti kamera, mesin ketik, koran, dan benda lain yang berhubungan dengan pers. Di Monumen Pers Nasional sering menjadi tempat untuk mengadakan kegiatan seperti seminar atau kompetisi fotografi. Wisatawan bisa berkunjung ke Jalan Gajah Mada nomor 59 jika ingin tahu bagaimana isi Monumen Pers Nasional. Itulah tempat wisata di Solo yang Instagramable dan bisa kamu kunjungi bersama pasangan ataupun keluarga. Apabila mencari destinasi wisata menarik lainnya, silakan tonton video kami yang lainnya ya, Trippers.